Oke, balik lagi di channel gue, EPRB Bali. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan kembali membuat livery. Jadi livery yang gue buat kali ini adalah livery garasi drip GT86, yaitu liverynya garasi drip. Banyak sih yang minta, dan dulu juga udah pernah dibuat sama si Fatah, kalian bisa cek di channel YouTube-nya. Oke, biar nggak terlalu lama. Oh ya, untuk headlamp dan taglamp atau lampunya gua dapat dari si Illegal Strukar itu kalau nggak salah. Jadi untuk livery-nya gua cuma taruh link bodinya aja. Untuk window kalian bisa cek aja IG-nya, ntar gua pernah kasih di deskripsinya untuk IG lampu dari GT86 yang gua pakai. Oke, biar nggak terlalu lama, kita langsung saja ke pembuatannya. Oke, jadi untuk bumper depan gua menggunakan raket bunny. Untuk fender depan gua menggunakan raket bunny juga kalau nggak salah nih. Untuk landscape 326 power. Untuk fender belakang raket bunny apa-apa nih, aku kurang tahu. Untuk spoiler gua pakai yang ini. Untuk bumper belakang juga gua pakai 326 power. Oke, jadi untuk interior dalam masih standaran semua, belum ganti, gua ganti ntar di akhir video gua ganti. Oke, jadi langsung saja untuk livery body gua menghabiskan 372 layer, dan untuk window gua menghabiskan 145 layer. Oke, langsung saja, jadi tonton saja videonya. Untuk password di kanan video, jadi yang belum subscribe beruan subscribe. Oke, langsung saja. We'll be right back.
jadi livery-nya sudah kelar, mungkin jika kurang detail gitu maaf ya, cuma segini aja gua bisa. Oke, jadi buat kalian yang belum subscribe, dan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita langsung coba saja di apa namanya, di praktis. Oke, tonton saja ya teman-teman. Good job. Oke teman-teman, jadi mungkin segitu saja untuk video kali ini. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, see you next time to the next video.